Prosedur-prosedur standard SOP sentiasa diamalkan perusahaan pusat pembinaan sementara PPS yang aktif di Kedah turut diberi perhatian termasuk keperluan untuk wanita dan kanak-kanak. Perusi Jawatan Kuasa Perusahaan Bencana Daerah yang juga pemangku pegawai daerah Kota Star, Charlida Nazuha Saadah turut maklumkan petugas Kementerian Kesihatan KKM juga bertindak mengasingkan penduduk terjejas yang bergejala. Buku log turut disediakan bagi memantau pergerakan keluar masuk penduduk ke PPS. Kita menggunakan arahan kesihatan yang mana kita akan menempatkan penghuni di setiap pusat pemindahan tidak melebihi 50% daripada kapasiti keseluruhan sekolah. Pemantauan sentiasa dibuat, kita buat penilaian risiko, so keadaan terkawal dan kita menggunakan, ada yang menggunakan bot penilaian risiko berdasarkan kawasan-kawasan yang terjejas itulah. Okey, di mana ada yang kami di peringkat EPM membawa mangsa-mangsa di kalangan daripada anggota di kalangan warga emas, warga yang kurang upaya yang menggunakan terpaksa menggunakan bot dan membawa dan mengangkat mangsa. Dan berikut reaksi penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS SK Convent Alustar. Sebenarnya kejadian ini 2010 dah jadi banjir. Tapi dah 11 tahun tak jadi. Dan 2021 ni jadi balik. Itu payah pasal ada anak apa, anak kecil ya, kena mari juga, pindah juga. Alhamdulillah memuaskan pihak KKM apa ni buat sanitasi, lepas tu diorang akan cek sekejap-sekejap datang tengok apa tu perjarakan 1 meter, apa ni selalu cuci tangan, kebersihan pun makan semua alhamdulillah. 87 penduduk terjejas melibatkan 22 keluarga dari mukim derga termasuk perumahan Berit Polis Taman Derga Jaya ditempatkan di PPS ini.